Oke, sekilas dari channel mengenai Toyota Alphard Executive Launch yang improvement dengan Toyota Safety Sense. Jadi kuncinya seperti ini. Untuk sini Alphard dia cuma ketutupan stiker, bisa buka power sliding door sama power back door juga. Kita coba aja ACC on. Tombolnya start stopnya di sini. Nah, animasi seperti itu. Karena ini udah ada Toyota Safety Sense, jadi fitur radarnya bisa diatur dari sini. Nah, ini ada untuk start stop system. Ketika ditutup, seperti itu kekedapannya. Ini ada data berkendara. Nah, ini ada untuk pengaturan AC kabin belakang. Ini untuk pengaturan kecerahan. Dari sini. Nah, ini. Ini untuk ambient light-nya. Bisa diatur warnanya, ini pilihannya. Nah, ini bisa untuk launch mode juga. Lanjut, sini ada peringatan. Nah, ini lane departure warning, park assist. Kemudian ini ada untuk yang peringatan tabrakan ya, tapi yang belakang. Nah, ini yang depan, pre-collision system yang bisa ngerem sendiri. Blind spot warning dan record cross traffic alert. Ini kalau yang tipe G nggak ada. Dan ini pembasmi kuman. Nano E. Pengaturan vehicle, nah ini. Bisa diatur juga blind spot warningnya, record traffic alert, dan pengaturan power sliding door. Nah, ini meter setting. Bahasa dan lain-lain, satuan, unit, dan ini untuk kembalikan ke factory reset. Nah, ini sudah kembali lagi. Di bawah sini ada pengaturan odo sama trip. Kemudian ini ada wiper, wiper sudah auto. Di sini intermittent bisa set interval waktunya. Di kanan ada saklar headlamp, headlamp juga sudah auto di sini. Dengan saklar fog yang terintegrasi. Belum ada pedal shift. Tapi ini sudah ada adaptive cruise control ya, dan toast cruise control dari sini. Ini untuk pengaturan jaraknya, ini ada lane departure warning. Sorry, maksudnya ada lane keeping assist. Ini untuk pengaturan MID. Dan ini untuk audio steering switch sama Bluetooth telephony. Sini ada airbag untuk sisi driver. Pengaturan steer di sini, tilt dan telescopic lengkap. Dan canggihnya lagi, di sini ada untuk around view monitor, kamera 360, dan untuk merapikan kursi belakang. Dikembalikan semua ke posisi semula. Sini. Lanjut, di sini bahan soft touch, kenyal-kenyal. Kisi-kisi AC vertikal, bisa diatur arah semburan anginnya. Dan ini layar multimedianya. Kita coba nyalain. Cuma ini minta di starter baru mau nyala. Tapi ini sudah ada Android Auto-nya juga. Dan premium speaker dari JBL. Sayangnya karena nggak mau nyala, jadi kita nggak bisa coba speaker JBL-nya ya. Dia minta starter, tapi ini kondisi di showroom. Sini ada tombol, beberapa tombol sensitive touch di sini. Untuk menu ke head unit. Untuk ganti lagu. Dan ini untuk radio. Kemudian pengaturan audio sama navigasi. Semua ini tombol touch sensitif semua. Kemudian sini ada hazard, tapi segitiganya nggak ikut berdenyut. AC dia dual zone, kiri kanan bisa set udara masing-masing. Sini ada untuk fan speed, ini arah semburan, dan ada rear defogger juga. Ini untuk mematikan, dan sudah ada auto air recirculation. Jadi bisa ngebuka sendiri. Dan sudah auto climate control. Ini untuk pengaturan AC belakang ya di sini. Rear defogger dari sini sama front defogger. Udah ada sendiri-sendiri. Dan ada tombol untuk pengaturan jam. Seperti itu pengaturan climate control. Kemudian ini gear AT 8 speed. Coraknya di sini dia wood panel dan ada mode manual juga. Sini ada park brake, auto hold, ada start stop, ada stability control sama eco mode. Bahan di sini juga soft touch ya.
nyandarin paha juga empuk enak. Ada cooler sama heater seat masing-masing di dua kursi depan, driver sama penumpang depan, ada penyimpanan sedikit. Dan di sini ada penyimpanan lagi dilapis Bluetooth di dalamnya. Kemudian di sini ada tempat penyimpanan juga sekaligus cup holder dengan partisi. Ada tempat penyimpanan dilapis karet lagi, di sini terbuka. Kemudian nih armrest empuk dengan jahitan-jahitan, dia warna, dia bahan dari kulit. Pembukaan di sini dia bisa dua arah. Ada wireless charger, UI standar yang bisa dinyalain dan dimatiin. Di bawahnya ada lagi USB untuk smartphone connection di sini dengan tutupan dan power outlet 12 volt. Serta di bawah juga dikasih tempat penyimpanan lapis Bluedro di sini. Ini kayak LXLM ya. Gitu juga dari sisi satunya sama. Penopang belakang kalau kurang, ini bisa atur recline sama slidingnya dari sini secara elektris. Ini joknya dari kulit dengan leg support yang bisa dipanjangkan. Laci pembukaan sudah soft opening di dalam dengan input CD. Di sini untuk corak wood panelnya sampai di sisi penopang depan ya. Bahan sini juga tetap soft touch. Ada cup holder, AC, airbag sisi penopang depan. Atapnya juga di sini plafonnya hitam. Ini pilar A dengan airbag dengan hand grip juga. Sini ada seat belt dengan head adjuster, hand grip simulator retract, visor kiri lengkap dengan vanity mirror, lampu sunroof, pembukaan di sini plafonnya masih manual. Dan yang ini hanya bisa di tilt ke atas saja. Bukan sliding ke belakang. Di sini ada beberapa tombol untuk lampu, di LED. Untuk buka power back door juga bisa dari sini. Kemudian ini power sliding door juga bisa. Dari atap sini ya. Tempat kacamata sini dilapis bahan kain, pembukaan sudah soft opening juga. Ini untuk salah satu. Kalau dua-duanya harus dari sini. Dan dia nyala matinya tuh bertahap. Ini untuk ikut pintu. Spion tengah frameless auto dimming di sini, dan dia juga bisa menampilkan tampilan di belakang, ada kamera juga. Visor kanan ada card holder, vanity mirror dan lampu, serta masih dapat hand grip juga di sini model retract. Untuk kamera 360 dia ada di sini, tapi nggak bisa kita coba ya karena head unitnya nggak mau nyala. Ini layout dari door trim. Sekarang kita keluar. Untuk setir di sini dia ada cerkut panel di atas sama di bawah. Pengaturan jok di sini sisi driver sudah elektris, tapi headrestnya masih manual untuk naik turunnya. Karpet dengan tulisan Alphard, transmisi Matic tadi 8 speed dengan footrest di pojok. Ini terbuka tangki bensin, yang ini kap mesin, ada tempat penyimpanan di sini, dilapis Bluedro. Sudah auto high beam juga, sama ini untuk menonaktifkan power sliding door. Ada heated steering wheel juga. Ini DLM nggak ada katanya, dan ini tombol instant stopnya tadi. Sini ada cup holder dengan tutupan wood panel seperti ini. Kisi-kisi AC bisa dibuka tutup. Bahan dashboard sini soft touch. Untuk bunyi klakson seperti itu bunyinya. Kemudian ini lampunya. Kita coba hazardnya. Nah ini ya, backlightnya dia warna biru. Lanjut ke arah door trim. Ini door trimnya. Untuk bahan, di sini dia soft touch. Di sini ada wood panel juga. Ini masih ini soft touch. Dia armrest. Yang di bawah ini baru plastik semua. Ada 3 memory seat, door handle di sini chrome, electric mirror sudah electric retract juga, dan sudah auto folding, ada window lock dan power door lock. Sudah all auto juga ya semuanya di sini. Ini belum bisa dicoba. Speaker dibuat dari JBL. Kalau Lexus kan dia makan Levinson, kalau ini JBL. Dibuat ada bottle holder dan drop pocket, serta lampu di pintu.
Edison Alphard juga. Kita lihat eksterior. Untuk eksterior, di sini ada akses smart key, model sentuh. Ground clearance 160 mm. Velg dia Tuton Polish di sini, model palang 5. Dan aksen menyiku dan Tuton silver sama black glossy. Bannya di sini Trans-Pad. Untuk profil bannya di sini 235/50R18. Ini dia lampunya. Lampunya dua buah proyektor sini LED. Sein juga sudah sequential. Yang atasnya ini DRL. Sudah ada corner link lamp juga. Jadi lengkap. Fog lamp di bawah LED juga. Dan ada corner sensor juga di depan di sini. Rata bodi ya, rapi. Untuk grill semenjak facelift seperti ini. Dan semenjak improvement simbolnya ini di sini itu kaca. Untuk kamera 360 juga tersemat di bawah sini. Ini ya motif mencakarnya. Yang keren banget. Dan di atasnya dikasih chrome yang tebal. Untuk mesinnya kita intip ke dalam. Nah ini mesinnya Lexus LM V6 T4S 3500 cc. Tenaganya 300 PS. Torsinya 362 Nm. Yang belum ada di sini pembukaan hidrolis. Tapi kap mesinnya nih udah dikasih peredam juga. Kita tutup. Nih ya, jadi walaupun hazard dia tetap sequential. Di atas ada untuk bukaan sunroof di situ. Sein juga sampai ke spion, dia LED di pucuk. Untuk window line-nya ciri khas Alphard. Kayak bentuk L gitu, L shape yang di depan dan di belakang ini tarikannya sampai ke upper roof spoiler di pojok. Kalau kembarannya aksen menyiku L-nya ini lebih tebal lagi. Serta karena ini sudah around view monitor, kamera 360 di samping ada di bawah spion. Spion sewarna sama body. Untuk masuk di sisi penumpang depan, di sini ada akses smart key juga model sentuh. Ini ya tadi door trimnya sudah auto juga untuk pembukaan power window. Pengaturan jok sisi penumpang depan saya juga elektris dengan leg support yang bisa dipanjangkan secara elektris juga sama. Belum ada dedicated button untuk matiin airbag sisi penumpang depan. Layout dashboardnya di sisi penumpang depan. Tetap dikasih hand grip juga ya, bahkan sampai ke si driver sekalipun. Dan tetap ada tulisannya Alphard. Di belakang sini. Nah ini dia. Di sebelah kiri ada welcome light carpet dengan tulisan Alphard. Kemudian di sini ada untuk tombol walkthrough kabin ke belakang. Karena ini padat di depan nggak bisa walkthrough dari tengah. Tapi untuk di sebelah kiri ini nggak ada yang tuas manualnya, cuma ada elektris. Di sini ada beberapa penyetelan. Yang di sini untuk recline. Kemudian yang di sini untuk leg support naik turunnya. Dan kalau Anda tinggi ini bisa ditambahin lagi panjang pendeknya. Tapi kalau balikinnya berarti harus satu-satu. Ini di naikin dulu baru diturunin. Nah, nggak bisa otomatis ya. Tapi dia slidingnya masih manual dari sini tuasnya. Yang di sini untuk lampu. Lampunya dari sini dan intensitasnya bisa diatur. Nah ini. Dari sini. Dan ada memory seat juga ya. Dan ini untuk mengembalikan semuanya ke posisi semula. Serta masih ada cooler sama heater seat. Dari sini. Ini harus pencet yang lama ya. Nah kita coba dari arah sana aja. Duduk di belakang sini lega. Di sini ada seatback pocket, ada pegangan. Di sini ada penyimpanan.
sampai di bawah sini juga, tapi pembukaan belum soft opening. Di bawah ada import HDMI. Nah ini dia. Karpet juga tulisan Alphard. Ini lintasan untuk sliding. Stand layout dari kabin beserta center console. Dia interiornya full black. Nah ini di atas ini juga ada ambient light, premium speaker sampai di plafon. Ini untuk bukanya, untuk view monitor ini dia harus pakai remote ya. Nah, remote-nya masih disimpan, nggak ada di sini, nggak ada di display. Nah ini untuk penggantian warna ambient light. Ini untuk kecerahannya. Dan ini arah semburan AC, triple zone yang belakang bisa set udara sendiri di sini. Sudah auto. Dan ini untuk matikan, serta sunroof juga bisa dioperasikan sama penumpang belakang. Tapi untuk plafon tetap manual. Nah ini ambient light-nya. Sama seperti sebelah kiri, di sini ada lampu dengan pengatur intensitas, kisi-kisi AC, hand grip sini mode retract dengan hook. Di kanan, yang di kiri juga ada. Dan ini lampu yang tadi dioperasikannya dari kontrol di sini. Untuk sunshade dia di sini dapatnya manual dan dapat hoarding juga. Nah ini premium speaker dari JBL ya, sampai ke Twitter juga. Power window all auto, dan ini tuas untuk buka pintunya. Bahan di sini soft touch, sampai sini juga soft touch. Yang plastik yang sampai bawah. Di bawah tetap ada speaker dan bottle holder. Seat belt juga dia rapi. Keluarnya dari tempat yang sama, dari senderan. Headrest, jadi kelas pilot seat ya. Ini bisa diatur juga untuk senderan kepala supaya tidurnya enak. Dan eksekutif lounge ini, spesialnya dia juga ada cup holder dan ada meja. Nah ini. Dan ini bisa dimaju mundurin. Di sini juga dapat timpanan ya untuk taruh remote. Begitu juga yang di sebelah sini. Ini akomodasinya sama. Dengan tempat penyimpanan dan meja serta cup holder. Untuk akses ke belakang di sini karena macet, kita lihat dari baris kedua aja. Sini ada tuas untuk recline, bangku baris ketiga. Di belakang sini juga dikasih lampu, kisi-kisi AC dan ambient light juga sampai ke belakang. Di sini ada hand grip roller track dengan hook. Di kiri dan di kanan nggak dibedain. Dan di sini tetap ada airbag sampai ke pilar C. Kordennya ini juga dapat juga sampai ke bangku baris ketiga. Nah ini cantolannya. Dan enaknya itu sampai ke baris ketiga pun dia tetap dapat sunshade. Nah ini. Di bawah ini bahan juga sama premiumnya. Ada wood panel. Di sini bahan soft touch yang di sini. Dan ada akomodasi penyimpanan beserta dua buah cup holder. Dua tingkat tempat penyimpanan sampai ke bawah situ. Seat belt juga 3 titik. Speaker juga sampai ke belakang sini. Dan seat belt penumpang tengahnya ada di plafon. Ini untuk penggantungan pelipatan kursi untuk memperluas bagasi. Dia 50-50. Dan di tengah ini juga bisa buat duduk penumpang. Karena belakangnya juga luas banget. Di kanan dia sama kayak di sisi kiri, ada cup holder tempat penyimpanan, tapi satu tingkat aja, nggak dua tingkat. Dan recline juga bisa diatur di sini. Nah ini dia, hoardingnya juga sampai ke baris ketiga. Sekarang kita lihat bagasi. Nah ini welcome light-nya. Nah ini tangki bensin, ada holdernya juga supaya rapi. Rem belakang di sini juga cakram. Nah ini sama kayak Lexus LM, jadi tarikannya kurung ini sampai ke
Ah, perlu spoiler. Di atas ini upper spoilernya melancip. Untuk wiper dia ngumpet di balik upper spoiler. Dengan helm stop lamp, ada rear defogger. Dan itu tadi wipernya di sini. Nah, ini. Untuk alpat kamera di belakang ada dua. Ini yang untuk tampil di spion tengah. Dan ini untuk yang di surround view monitor. Sein juga sudah sequential yang di belakang. Desain stop lamp di LED bar. Chrome tegas di tengah. Dan nih emblemnya. Alpat executive launch. Untuk di belakang ada 4 sensor parkir. Reflektor. Nah, ini tampilan bawahnya. Situ ya kameranya tadi. Sekarang kita coba buka. Kalau pembukaan dari belakang, dia manual. Kecuali dari remote. Nah ini, bisa buat nutupnya dari sini. Karena ini premium JBL juga, speakernya dapat subwoofer di belakang. Karpet juga sampai ke bagasi. Ada tempat penyimpanan. Nah ini. Ban serepnya di belakang. Lampu bagasi ini bisa dimatiin dan dinyalain mandiri, tapi masih bolam. Dan sini ada penyimpanan toolkit. Untuk pelipatan, nah ini ada tanda panah yang harus disamain dulu, baru bisa dilipat. Nah, jadi tadi di sliding dulu supaya tanda panahnya ini bertemu dari sini, kemudian baru ini ditambel samping. Seperti itu. Nah, penampilan jadi seperti ini. Setelah ditambal ke samping. Kemudian dikaitkannya ke pengait di sini. Tadi di belakang di sini ada tombol untuk majuin kalau penumpang baris ketiga mau keluar. Yang ini secara manualnya. Ada top tether dari ASOFIX juga. Begitu juga di sebelah sini. Ada tombol untuk keluar. Begitu pula yang di sini, ini harus diketemuin dulu. Nah ini. Kalau ini nih segitiga sudah ketemu, baru langkah keduanya ini. Nah itu, dan dikaitkan. Seperti ini tampilannya. Ini kondisinya ketika abang ke baris ketiganya terlipat. Kemudian tutupnya dari sini. Dan ini desainnya dari belakang secara overall. Memang dia agak lama ya. Untuk antena dari radio dari sini ya. Nah, dari sini. Ada kayak rear defogger di sini, itu antena. Dari sebelah. Nah. Chat lock-nya ada di sini. Ini peringatannya ya. Dan untuk tuas chat lock-nya ada di sini. Nah, ini dia. Kalau yang di sebelah kanan, dia ada dua mode. Ada mode elektris di sini dan mode manual di sini. Ketika ditarik, nah dia akan rilis ke depan. Cuman ini mesti dibantu pakai tuas yang di belakang juga. Ini pengaturan juga sama lengkapnya. Tapi bedanya di sebelah kanan udah nggak ada welcome carpet lagi. Welcome light carpet. Dan tetap dikasih hand grip buat naik kembali ke depan. Kita coba matiin. Dan ini untuk blind spot monitoringnya ada di sini untuk blind spot monitoring. Sekarang kita coba kunci. Ketika dikunci, spionnya juga ikut melipat karena dia sudah auto folding. Gitu juga ketika dibuka. Untuk power sliding door, tekan yang lama, nah, maka dia akan terbuka. Tekan yang lama sekali lagi,
jangan tertutup. Nah ini emblemnya tadi ya, Venom. Untuk power back door, tekan yang lama, dia juga akan terbuka. Ini ya tadi, kalau mau ngelipat manual mesti dibantu dari tuas di belakang, karena dia macet untuk elektroniknya. Untuk menutup tinggal tekan yang lama lagi. Kalau dilepas, nggak masalah, dia akan tetap akan nutup sampai beres. Nah, sampai terklik itu berarti udah beres. Oke, terima kasih sudah menonton video saya mengenai Alphard tipe tertinggi Executive Launch. Untuk harga dan nomor telepon kontak marketing nanti saya taruh di kolom description.